بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدام نفعا في أولئي في دارين أمين الرابع من الشروط إثنى عشر ستر ما بين صلاة الرجل. Yang keempat daripada syarat-syarat yang 12 syarat-syarat salat, satru ma baina sulatir rajuli, menutup apa-apa yang di antara poster laki-laki. Menutup apa-apa yang ada di antara puser laki-laki. Puser laki-laki, di antara puser laki-laki, walau kinan sekalipun budak, wa ghaira mumayizin sekalipun belum tamiz, masih kecil. Sekalipun belum tamiz, uruk bataihi dan dua lututnya. Antara berarti kalau bahasa antara berarti dia bukan, dia enggak wajib tutup gitu ya, pendapat ini. Wa kadzal amatu, begitunya pula ya, seperti ini budak perempuan, tutup ya apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut. Walau muba'adotan, sekalipun budaknya muba'ad, ya, budak yang disetengah-setengahkan. Jadi ada seorang budak dibeli oleh dua orang umpama, gitu ya, dimiliki oleh dua orang umpama, atau beberapa orang. Jadi satu budak mempunyai beberapa pemilik gitu. Ya. Namanya muba'at. Wa mukatabatan, dan sekalipun budaknya mukatabah, yaitu seorang budak yang dikatakan oleh tuannya, kalau kamu dapat mencari uang sekian rupiah umpama, 20 juta rupiah umpama, atau 80 juta rupiah dalam jarak umpama ya 4 bulan ini, kamu lunasin saya, kamu penuhi permintaan saya bebaskan kamu. Itu namanya budak mukatabah. Wa umma waladin, dan sekalipun budak umma walad, yaitu budak yang disetubuhi oleh tuannya. Ya, budak yang disetubuhi oleh tuannya itu namanya budak umma walad. Ummu walad. Ya. Nah, itu ditutupin ya, apa-apa yang ada di antara puser dan lutut ya. Laki-laki ya, di antara puser dan lutut. Begitu pula budak ya, baik budak biasa maupun budak muba'at maupun budak mukataba ataupun budak ummu walad, ditutup apa-apa yang ada di antara puser dan lutut. Kenapa? Itu aurat. Jadi kalau kita kelihatan aurat kita ya, apa kelihatan sesuatu yang di bawah puser ya, dilihat oleh sesama kita laki-laki apalagi perempuan, hukumnya haram. Ya, haram. Jadi jangan telanjang badan ya, sampai kelihatan di bawah pusernya, walaupun laki sama laki, haram. Wa jami'i badanil mar'ati, dan tutup semua, tutup
semua badan perempuan, walau ghaira mumayyizatin, sekalipun belum tamyiz, tutup semua. Semua badan perempuan sekalipun belum tamyiz. Belum tamyiz berarti kalau sudah tamyiz sekitar 7 tahun, di bawah 7 tahun, 5 tahun, tutup semua. Illa wajhaha wa kaffayha, kecuali mukanya dan dua telapak tangannya. Itu dibuka, muka dua telapak tangan. Zahrahuma, ya, punggung keduanya, punggung kedua telapak tangannya. Wabatnahuma, dan perut dalamnya, dua telapak tangannya. Ila rusghaini, ya, sampai dengan dua pergelangan tangannya, sampai dua. Nah, ini boleh dibuka kalau ini, ya, ini boleh dibuka. Wa mislu al-khunsal urruq, dan seperti perempuan atau yaitu banci yang merdeka, seperti perempuan banci yang merdeka. Walau kanal musalli khalian aw fi zulmatin, sekalipun adalah orang yang sembahyang itu dalam keadaan khalian, tersembunyi, enggak ada orang, sunyi, ya. Au, ya, ya, khalian menyendiri, itu ya. Au fi fi zulmatin, atau dalam kegelapan, mesti ditutup, sekalipun ditutup auratnya, enggak boleh kelihatan auratnya, enggak boleh terbuka auratnya, sekalipun dalam kesendirian. Wa yajibu 'alaiha al-mar'ati satru juz'in min jawanibil wajhi wal kafaini. Wa yajibu, dan wajib hukumnya, 'alaiha, atasnya, al-mar'ati, atas perempuan, satru, menutup, juz'in, bagian, min jawanibil wajhi, dari samping dari min jawanibil wajhi, dari sisi-sisi muka, ya. Tutup dari sisi-sisi muka. Ini muka, sisi-sisinya. Wal kafaini, dan dua telapak tangan. Tutup bagian dari sisi-sisi muka dan dua telapak tangan. Tutup bagian dari sisi-sisi muka, ya, dan dua telapak tangan. Ya, jadi wajib atas perempuan menutup bagian daripada sisi-sisi muka dan dua telapak tangan. Ya, di sisinya ini ditutup, ya, dan juga dua telapak tangannya. Wa 'ala rajuli, dan atas, ya, kalau dua telapak tangan berarti di sini, ya, telapak tangan sininya, kalau di sininya sih buka, di sininya ditutup. Wa 'ala rajuli, dan atas laki-laki, satru juz'in min sur min surratihi wa ma hadza wa jawanibi rukbatayhi, dan atas laki-laki menutup bagian min surratihi, dari surratihi, pusernya, dari pusernya, wa ma hadza, dan apa yang berhadapan kepadanya, artinya segini, ini pusernya semuanya, tutup semua. Wa jawani bi rukbatai, dan sisi-sisi, ya, dua lututnya, tatsmiman lil wajib, karena menyempurnakan bagi yang wajib. Tadi sama, ya, dengan telapak tangan. Telapak tangan sisi-sisinya nih, di lempengan sini tutup.
Begitu pula dua lututnya. Dua lututnya tutup sini, tutup. Ya. Tutup ini kan lutut. Tutup. Supaya apa? Menyempurnakan yang wajib. Menyempurnakan yang wajib. Ya, jadi sisi-sisi dua lututnya ditutup. Tutup lututnya ya, ditutup karena menyempurnakan bagi wang yang wajib. Tapi wal aso'u kaul yang aso anna surrata warukbata laisata minal aurati. Kaul yang aso bahwasannya lutut pusar warukbata dan lutut laisata minal aurati. Bukanlah keduanya bukan ya, bukanlah keduanya dari termasuk aurat. Ya. Jadi kaul yang asal bahwasannya surrah, pusar, warukbata dan lutut bukanlah termasuk aurat. Tadi kan disuruh tutup tuh sisi-sisinya. Sisi-sisi dua telapak tangan ditutup dan juga sisi-sisi lututnya ditutup. Lutut, sisi-sisinya lutut ditutup untuk menyempurnakan bagi yang wajib. Ini menandakan bahwasannya ditutup. Tapi kalau yang asoh bahwasannya surah dan rukbah lutut bukanlah keduanya termasuk aurat. Kaul yang asoh mengatakan begitu. Bukan aurat. Berarti dibuka enggak apa-apa. Tapi ya, tadi dikatakan tatsmiman lil wajib ya, untuk menyempurnakan yang wajib ditutup. Min babi ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Jadi kalau kita pakai kain ya, ya. Ini kan lutut ya. Ini lutut lebih ini tuh. Takutnya itu pas-pas lutut kita duduk ini ketarik latan. Ya, ketarik latan batal. Ketarik latan. Jadi biar daleman itu ya. Biar lebihan. Wa fi wajhin dha'ifin annahuma dakhilan fiha, dan pada wajah, pada satu pendapat yang lemah, annahuma bahwasanya keduanya itu dakhilani masuk keduanya padanya pada aurat ya. Ini wajhin dha'ifin, wajah yang lemah. Jadi yang mengatakan lutut itu aurat lemah. Yang asah yang lebih kuat adalah lutut itu bukan aurat. Ya. Tapi kita menutupnya itu untuk apa? Tatsmiman lil wajib itu. Menyempurnakan bagi yang wajib. Biar sempurna. Wajibu alaihima ay rajuli wal mar'ati as-satru minal jawanibi, dan wajib atas keduanya ay rajuli wal mar'ati, artinya laki-laki dan perempuan, as-satru minal wajib minal jawanibi, akan menutup daripada yang samping-samping, menutup yang samping-samping, wal ulwi dan yang atas. Jadi ditutup yang samping, yang atas. Kelihatan dari sini auratnya bisa batal. Dari samping sini umpama kelihatan batal. Dari atas kita lagi ruku ya, sininya bolong umpama kelihatan.
Di kancingnya di sini umpama kita lagi rukuk itu kelihatan. Aurat kita yang di dalam umpama andai kata orang ngelihat dia kelihatan maka batal. La min asfala li usrihi, tidak dari yang bawahnya karena sulitnya. Jadi kalau yang bawah enggak, kenapa sulit? Jadi kalau kelihatan dari bawah enggak apa-apa. Dia sembahyangnya di atas pelupuk umpama. Kita di bawah kelihatan ya, kelihatan anuannya. Itu enggak batal. Walawi tasa'al kummu fa arsala ubya'isu tura minhu auratuhu lam tasi'a solatuhu. Walawi tasa'al kummu, dan jikalau luas oleh ya, lengan bajunya luas, jadinya lebar. Fa arsalahu, lalu dia lepaskan akan dia, diulurkan, dilepaskan. Bi'aisu, dengan sekira tura dapat dilihat min'u daripadanya, auratu akan auratnya, daripada lengan bajunya dapat dilihat auratnya. Umpama saking lebarnya nih, kelihatan umpama dari sini ke sini, kelihatan dari sini aurat di sini ya. Lam tasiha salatuhu, salatnya enggak sah. Izla usra fi satri minhu, karena tidak sulit di dalam menutup daripadanya. Enggak sulit, karena enggak sulit menutupnya. Wa aidan, dan pula fa'adhihi, maka ini ru'yatun minal jawanibi, ngelihat dari samping-samping. Wahya tadurru mutlaqan, dan dia itu madarat secara mutlak. Ay asura aula, artinya sulit ataupun tidak. Ya, madarat. Walau shalla ala alin, jikalau dia salat di atas yang tinggi, tempat yang tinggi. Au sajada masalan, atau dia sujud umpama. Lam tadurra ru'yatu auratihi min zailihi, maka tidak kenapa melihat auratnya dari bagian bawahnya. Dia sembahyang di atas ya, pelupuk ya, cuma lapisan apa itu, bambu. Sembahyang kagak pakai celana dalam itu. Dari bawah kelihatan. Itu enggak batal sholatnya dari bawah. Wajibu ayakuna satiru jirman, dan wajib bahwa adalah penutup itu benda. Yamna'u ikayata ayata launil basharati, yang dapat mencegah ia akan hikayat ya, maksudnya hayata keadaan. Hikayat artinya keadaan, launil basarati warna kulit. Jadi penutupnya itu syaratnya dapat mencegah keadaan warna kulit. Jadi warna kulitnya enggak kelihatan. Jadi penutupnya mesti begitu. Fi majlisi takhatubi, di majlis takhatub, majlis percakapan, majlis bicara gitu ya, kita ngomong lagi. Wa in lam yamna hajmaha, sekalipun tidak mencegah ia penutupnya itu akan hajmah, postur bentuk fisik tubuhnya, sekalipun. Maksudnya gimana? Bi alla yu'rafa na'ubayadhi'a aw sawadhi'a, dengan bahwa ya, tidak dapat diketahui putihnya ataupun hitamnya.
warnanya itu enggak bisa diketahui. Iya, jadi enggak diketahui itu. Warna hitamnya ataupun putihnya. Jadi dia mesti tebal gitu ya. Jadi mukenanya mesti bagus. Ini banyak mukena yang tipis-tipis. Sekarang ini banyak mukena yang tipis-tipis. Karena memang yang produksi bukan orang-orang yang paham. Alhamdulillah kita udah bikin mukena itu, Al-Isroq. Ada mukena, silakan dibeli buat istrinya. Dibeli, itu bagus, tebal itu. Susah kalau di pasar kita nyari yang tebal kayak begitu. Nggak ketemu, ya mungkin ketemu itu susah. Wa kharaja bil jirmi az-zulmatul amatu, dan keluar dengan jirim oleh gelap yang maniatu, yang mencegah. Min idrakil launi, daripada mendapati warna. Fala takfi, maka enggak cukup gelap. Sekalipun gelapnya dapat mencegah daripada mendapati warna. Gelapnya pekat di keheningan malam, atau di dalam kamar yang sangat gelap gulita, kita sembahyang tanpa busana, enggak kelihatan andai kata orang melihat kita, tetap enggak boleh. La takfi, enggak cukup. Jadi enggak cukup gelap. Wa yajibu ayyakuna aisatiru mustamilan al-masturi, dan wajib bahwa adalah aisatiru penutupnya itu mustamilan meliputi, maksudnya mencakup, al-masturi, atas yang ditutup, mesti mencakup atas yang ditutup, kecakup semuanya. Auratnya seapa aja bisa ditutup oleh penutup itu, kain umpama. Walau tinan, sekalipun tanah, ma'a wujudi saubin, ya, serta ada baju. Jadi apa? Meskipun ada baju malbusan yang dipakai, kita mau pakai tanah aja, sah-sah aja. Tapi syaratnya menutupi. Lil musalli, bagi orang yang sholat, au ghaira malbusin, atau yang tidak dapat dipakai. Fala takfi zulmatun, maka tidak cukup oleh gelap. Kenapa? Li anna laysat bijirmin, karena bahwasannya gelap bukanlah termasuk jirim, benda. Jadi syaratnya tadi apa? Ya. Benda jirman. Ayyakuna satiru jilman, jirman. Bahwa adalah penutupnya itu mesti benda. Kalau bukan benda enggak bisa. Sekalipun tanah boleh. Tadi kita mau pakai tanah aja enggak apa-apa. Padahal ada baju. Boleh. Tapi masa iya pakai tanah gitu, baju banyak ya, mungkin ada dikondisikannya, kondisi apa umpama ya, darurat gitu ya. Li annaha laysat bi, ya, li annaha laysat bi jirmin, karena bahwasannya gelap itu bukanlah benda. Walai wala mustamilatin, dan juga tidak mencakup, alal musalli, atas orang yang sholat.
bukan benda dan tidak mencakup atas orang yang sholat. Wa khaymatun, ya, saghiratun, dan juga tidak cukup khaymah, ya, khaymatun, ada yang baca khaymatun, ada yang baca khimatun. Saghiratun, yang kecil, bukan khaymah yang kecil, enggak cukup juga, ya, apa, tidak cukup. Fala takfi khaymatun saghiratun, tidak cukup khaymah yang kecil. Sembahyang kita di dalam khaymah, telanjang, bulat, enggak cukup, penutupnya khaymah, enggak bisa. Ay dayyikatun, yang kecil maksudnya yang sempit. Kenapa? Li anna ala tusamma satiran, karena bahwasan dia tidak dianggap penutup. Wala tu'addu mustamilatan al masturi, dan karena bahwasannya dia itu tidak dianggap mencakup atas yang ditutup. Wa mislul khaymati atau khimati, dan wa mislul khaymati, dan seperti khaymah adalah qamisun, gamis. Ju'ila jaibuhu, yang dijadikan kerah bajunya, bi'a'la rosi, di atas kepalanya. Kerah bajunya di atas kepala. Wa ya zurruhu alaih, dan kancingnya ya di atas kepala. Fa innahu la yusamma satiran, ya diangkat ke atas itu ya. Maka sesungguhnya dia itu tidak dinamai penutup. Wa in udda mustamilan, sekalipun dianggap dia itu mencakup al masturi, atas yang ditutup. Kan kayaknya ketutup gitu, tetap enggak bisa. Bi khilafil ina'i, lain halnya bejana wal juf wal hufrati, ya. Ya, itu bukan jim tuh ya. Ya. Dan tanah galian. Idza kana ra'suhuma, apabila adalah kepala keduanya dayyikun, sempit. Bi'aisu, dengan sekira la yumkinu, tidak mungkin ru'yatul aurati minhu, melihat aurat darinya. Fa inna dhalika yakfi fi satri, maka sesungguhnya demikian itu cukup di dalam menutup. Wa yajibu satru, dan wajib oleh menutup bil hariri, dengan sutra. In lam yajid ghairahu, jika dia tidak mendapati akan selain sutra. Kagak ada pakaiannya kecuali sutra. Yang ada cuma sutra. Orang kaya ini begini ya. Orang kaya ini. Bajunya enggak ada kecuali sutra. Wajib tutup pakai sutra. Wala yajuzu, dan enggak boleh lubsun najisi, ya, fi sholati, dan tidak boleh menutup najis dalam sholat. Wala yajuzu lubsun najisi, pakaian najis, memakai najis, tidak boleh memakai najis fi sholati, dalam sholat enggak boleh pakai najis dalam sholat, enggak boleh, ya. Jadi apa? Pakai najis dalam sholat, pakaiannya ada najisnya, dia pakai sholat aja. Walau inda adami ghairi, sekalipun ketika tidak ada yang lainnya, sekalipun. Kenapa? Li anna jitinaban najisi syartun li si'ati sholati, karena bahwa menjauhkan najis adalah syarat bagi kesahan sholat. Walau besu mubtilun, dan memakainya dapat membatalkan. Ya. Tadi dikatakan walau inda adami ghairi, sekalipun ketika tidak ada yang lainnya. Ya. Walaupun sebenarnya ada dua pendapat. Ya. Ketika kita berada di dalam satu keadaan.
dalam satu keadaan kita enggak punya baju, ada baju tapi najis. Boleh kita sembahyang dalam keadaan telanjang atau juga boleh kita dalam keadaan pakai baju yang ada najisnya dalam posisi darurat ya. Tapi nanti diqadha. Itu ada yang juga pendapat begitu. Tapi kalau ini pendapatnya satu aja. Enggak boleh pakai pakaian yang ada najisnya. Walau inda adami ghairihi, sekalipun ketika ya tidak ada yang lainnya. Berarti kalau begitu semuanya gimana? Telanjang. Tapi di tempat yang sunyi, bukan banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Al-khamisu.